Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ID Minsius Edit Couple Aisyah Lovers, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian tentunya. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama, di sini kita akan melihat Ayu Ting Ting dan seluruh keluarga sedang berlibur bersama di sini di rumah Dr. Novita Zaid di Bogor. Semoga selalu terjalin silaturahmi antara dokter dan Ayu Ting Ting. Sehat selalu Mom Aiting, Ayu Ting Ting. Dan berita kedua di sini datang dari akun Instagram kamu. Menuliskan waktu mulai cepat lagi, liatin HP cepat banget menitnya berjalan. Apakah butuh waktu 6 tahun lagi untuk dia siap menjalin hubungan? Hanya waktu yang bisa menjawab. Aku tetap berharap ada sebuah keajaiban, entah itu orang yang sama atau yang tiba-tiba Allah hadirkan dalam kehidupannya. Yang pasti aku selalu di sini menikmati senyum indahmu. Sontak status kamu-kamu menjadi perbincangan para sahabat Aiting dimanapun berada. Di sini dari akun Instagram. Nah ini Melia, masih berharap Aidit bersatu kembali. Astuti, doa-doa terbaik. Erna Diana, semoga cepat dapat gantinya yang lebih baik. Amin ya robbal alamin. Nike Masalika, semoga tidak terlalu lama lagi. Kemarin sempat bernapas lega dia mau nikah, ternyata endingnya nyesek lagi. Semoga kelak dia dapat jodoh lelaki yang tangguh, yang gentleman dan tulus cinta sama dia. Dari Erna Unggul, wajahnya tetap cantik, senyumnya tetap manis, tapi entah hatinya. Semoga selalu bahagia Ayu Ting Ting. Semoga bisa menerima cobaan yang diberikan oleh Allah dengan lapang dada. Dari I Lovers, jalani hidup dengan baik ke depannya. Terus melangkah untuk mencapai sukses yang lalu, biarkan terus berlalu bersama waktu. Happy Sunday, be happy and grateful Ayu Ting Ting. Wanita kuatku selalu bisa memberikan senyum walaupun hatinya sedang berduka. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Sekali lagi, semangat untuk Ayu Ting Ting, jalani hidup ke depan dengan lebih baik lagi. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.